adalah Dita, warga Jalan Mawar yang menjual menu tak biasa itu. Dita menggandeng siswa-siswa SMK di Jember untuk mengkolaborasikan menu unik namun tetap nikmat dan diminati masyarakat. Ya, nasi kuning bakar daun kelor plus botok ontong daun kelor. Menu ini memang rumit, namun soal rasa jangan ditanya. Untuk membuatnya, nasi kuning dibungkus daun dengan bentuk lontong, kemudian ditambah kelor sesuai dengan keinginan dan dikukus. Kemudian dibakar. Sementara untuk botok juga sama, yakni menggunakan jantung pisang atau ontong yang dimasak sedemikian rupa dengan bumbu tertentu, dicampur tahu, dan ditambah daun kelor. Kemudian dikukus hingga matang. Untuk minuman, Dita menyajikan es mocha susu daun kelor. Nah, menu ini kemudian dihidangkan kepada pembelinya dan wow, menu kolaborasi itu pun sangat enak dan lezat. Enak, nikmat. Nikmat ya? Iya. Pernah Bu sebelumnya menikmati menu ini Bu? Belum pernah. Belum pernah ya? Rasanya pas sekali, sangat menggigit. Semuanya itu pas di lidah. Semuanya ini berfungsi untuk kesehatan. Dan tak disangka ternyata mendapat apresiasi dari masyarakat karena rasanya enak dan mirip kuliner kampung, terutama nasi kuning dan botok. Untuk soal harga pastinya pas deh di kantong. Apalagi daun kelor memiliki banyak khasiat kesehatan seperti mampu melawan radikal bebas, menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kolesterol. Gimana pemirsa, Anda tertarik mencobanya?